Dianggap banyak jual beli suara, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai unjuk rasa. Dari Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar unjuk rasa di lokasi rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang. Massa berusaha masuk halaman gedung dakwah yang menjadi lokasi pleno. Sempat terjadi aksi saling dorong dan adu mulut dengan polisi agar tidak mengganggu jalannya pleno. Polisi terpaksa mendorong massa agar menjauh gerbang halaman gedung dakwah. Dalam orasinya, massa menilai adanya kecurangan serta indikasi jual beli suara dalam pemilu 2024. Kita lihat bahwasannya alat peraga kampanye yang bersesuai yang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 undang-undang tentang transparansi dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.